sayat dan lebarkan 2 ekor ikan gurame. Lumuri ikan dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok makan air jeruk lemon. Panaskan 3 sendok makan minyak. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 10 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh terasi bakar, 3 cm kunyit bakar, dan 2 cm jahe sampai harum. Lalu angkat. Campur tumisan bumbu halus dengan 3 sendok makan kecap manis dan setengah sendok teh garam. Lumuri badan ikan dengan campuran bumbu. Biarkan selama 30 menit, lalu panggang di atas bara sambil dibolak-balik sampai matang.